Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Sayyidina Mulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin ikhwani rahimakumullah sampai kepada perkataan al-imam Abdullah bin Alwi al-Haddad wa minal mustahab salatu tasbih wa hiya arba'u raka'atin Qad waradatil akhbar bifadliha termasuk salat yang disunnahkan yaitu salat tasbih. Salat tasbih ini jumlah rakaatnya 4 dan banyak hadis yang menjelaskan tentang fadilah keutamaan daripada salat tasbih ini. Wa anna man sallaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzunubihi wa ma ta'akhkhar. Dan barang siapa yang melakukan salat tasbih maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya dia baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ammihi al-Abbas radhiyallahu anhu hina 'allamahu iyyaha. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat tasbih ini kepada pamannya yaitu Sayyidina Abbas. Ini ponakan ngajari paman. Ya karena paman Nabi Abbas ini dengan Nabi itu selisihnya cuma 1 tahun. Lebih tua pamannya. Jadi seperti saudara begitu. Pernah suatu saat ditanya Sayyidina Abbas ditanya, "Wahai Abbas," katanya. "Siapa yang lebih besar? Engkau atau Nabi Muhammad?" Kalau kita ditanya seperti itu, kita sebagai pamannya seorang ustadz atau ulama, pasti jawabannya, "Saya lebih tua," begitu. "Saya lebih besar." Dia lebih kecil begitu secara singkat. Tapi Al-Abbas ini Sayyidina Abbas ini orang yang memiliki budi pekerti ya, akhlak, ilmu yang luas. Ketika ditanya siapa yang lebih besar, Anda atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab huwa akbar minni walakin ana wulidtu qablah. Yang lebih besar ya jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman saya dilahirkan sebelum dia. Rasulullah lebih besar dari saya artinya memiliki kedudukan yang luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan manusia yang lain. Walaupun Sayyidina Abbas adalah pamannya. Nabi lebih mulia, lebih agung, lebih besar. Cuman saya dilahirkan sebelum dia. Ini jawaban menunjukkan akhlak dan luasnya ilmu daripada Sayyidina Abbas. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada pamannya Sayyidina Abbas radhiyallahu an mengajarkan tentang salat tasbih ini. Beliau berkata, Nabi berkata kepada pamannya, "Shalliha fi kulli yawm." Wahai pamanku, lakukan salat tasbih ini 1 hari 1 kali, setiap hari sekali. Atau kalau tidak memungkinkan fi kulli jum'ah. Seminggu 1 kali salat tasbih. Atau kalau mungkin tidak mampu, tidak sempat, fi kulli syahr, 1 bulan 1 kali salat tasbih. Au fi kulli sanah, atau 1 tahun sekali. 1 tahun 1 kali salat tasbih. Au fil umri marrah, atau seumur hidup 1 kali melakukan. Pernah melakukan salat tasbih 1 kali. Artinya jangan sampai tidak melakukan sama sekali. Ya, kalau bisa dirutini. Kalau tidak bisa, ya paling tidak pernah melakukan sholat tasbih tersebut. Walaupun seumur hidup
satu kali. Para ulama menyatakan sholat tasbih ini mujarab, mujarab gitu ya, mujarab untuk qada'il hawa'ij al-muhimmah. Kalau kita punya hajat-hajat yang penting, itu bisa terselesaikan dengan cara sholat tasbih ini. Misalnya ada hajat, misalnya kepingin mendapatkan jodoh misalnya, atau kepingin membuka usaha misalnya, atau hajat yang lainnya, atau mungkin ada yang sakit misalnya keluarganya dan seterusnya, maka melakukan sholat tasbih. Insyaallah apa yang kita hajati akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para ulama menyatakan sholat tasbih ini boleh dilakukan di waktu malam, boleh dilakukan di waktu pagi atau siang. Cuman dianjurkan kalau sholat tasbih ini dilakukan di malam hari, maka hendaknya 4 rakaat itu dibagi 2. Jadi takbir pembuka 2 rakaat, kemudian tasyahud salam 2 rakaat, kemudian takbir lagi. Takbir takbiratul ihram lagi niat sholat tasbih 2 rakaat. Jadi kalau dilakukan di malam hari dibagi 2-2. 2 salam, 2 lagi salam. Ini kalau dilakukan di malam hari. Tapi kalau ingin melakukan sholat tasbih ini di pagi hari atau siang, sore, maka dianjurkan oleh para ulama takbiratul ihramnya 1 kali digabung langsung 4. Kalau malam dibagi 2-2, kalau pagi atau siang atau sore langsung takbir 4 rakaat langsung. Tasyahudnya di akhir dan salam. Untuk caranya, cara daripada sholat tasbih ini ada 2 cara. Cara yang pertama, kita buka dengan takbiratul ihram. Niatnya sholat sunnat tasbih. Ya, usolli sunnah sholat tasbih misalnya. Kalau memang 2 rakaat ya rakaat ini, kalau 4 rakaat ya 4 rakaat. Nih. Kalau sholat sendiri ya langsung adaan lillahi ta'ala. Kalau berjamaah sebagai imam ya imaman, kalau sebagai makmum ya makmum. Seperti sholat sunnah yang lain. Setelah takbir, maka dianjurkan membaca doa al-iftitah, wajah tu wajhiya lilladhi fatharas samawati wal ardi, sampai akhir. Kemudian setelah membaca doa iftitah, baru kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, sampai 15 kali. Jadi setelah wajah tu wajhiya, baca tasbih 15 kali. Baru setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Ya. Surat pendeknya bebas. Misalnya kul ya ayyuhal kafirun misalnya, ya, boleh. Rakaat kedua nanti kul huwallahu ahad boleh. Jadi iftitah, wajah tu wajhiya, tasbih 15 kali, Fatihah surat. Ya, Fatihah surat. Setelah surat jangan langsung ruku. Membaca tasbih lagi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, 10 kali. Yang tadi 15. Kemudian sebelum rukuk 10 kali. Baru setelah itu kita rukuk. Allahu akbar. Ya, apakah dibaca subhanarabbiyal azimi? Iya, dibaca tetap. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya, ya'ti bi adkari rukuk. Zikirnya rukuk ya dibaca dulu. Subhanarabbiyal azimi dibaca. Baru setelah itu tasbih lagi. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, 10 kali. Dalam posisi rukuk. Baru diangkat kepalanya iktidal, sami Allahu liman hamidah, dibaca zikirnya iktidal dibaca. Ya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran misalnya. Mil'us samawati wa mil'ul. Baru setelah itu mengucapkan tasbih lagi. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, 10 kali.
Setelah selesai tasbih 10 kali ketika i'tidal baru sujud. Ya, sujud baca subhanarabbil a'la seperti biasa, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar 10 kali. Kemudian diangkat kepalanya, duduk di antara dua sujud. Baca zikirnya, iya. Rabbi ufirli warhamni wajuburni sampai selesai. Baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 10 kali, kemudian sujud lagi subhanarabbil a'la, tasbih lagi 10 kali lagi. Ini satu rakaat berarti ya. Dapat satu rakaat. Kemudian berdiri rakaat kedua. Allahu akbar, berdiri rakaat kedua. Sebelum membaca Fatihah dibaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar 15 kali. Terus seperti itu. Jadi sebelum Fatihah 15, nanti setelah surat 10. Rukuk setelah zikir 10, iktidal setelah zikir 10, sujud setelah zikir 10, duduk setelah zikir 10, duduk sujud lagi setelah zikir 10. Nanti terakhir tasyahud akhir dan salam. Itu kalau antum jumlah ya, setiap satu rakaat itu ada 75 tasbih kalau dijumlah. Sebelum wajhatu wajhiyah tadi itu, setelah wajhatu wajhiyah 15. Kemudian 10, 15-nya akhir nanti, ya dihitung terakhir. 10 sebelum rukuk 10, iktidal 10, sujud duduk 10, sujud lagi 10, 60 ditambah yang awal tadi 15, 75. Jadi setiap satu rakaat 75 tasbih. Ya. Yeah. 75 150 kali kan 2 berarti 300. Ya, bukan 350 ya, 300. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua hampir mirip dengan cara yang tadi. Cuman bedanya la tusabbih baina taharrum wal qiraah. Tidak perlu membaca tasbih ya sebelum membaca Fatihah. Kalau tadi kan sebelum Fatihah baca tasbih. Kalau yang cara kedua ini tidak perlu tasbih. Tapi dipindah. Baca tasbihnya setelah baca Fatihah dan surat. Kalau tadi ketika kita berdiri 15 dulu, sebelum rukuk 10 kan gitu. Kalau cara kedua enggak, yang 15 dipindah ke tempatnya 10. Setelah Fatihah surat kita baca tasbih 15. Rukuk 10, iktidal 10, sujud 10, duduk 10, sujud lagi 10. Duh, berarti kurang 10 berarti. Gimana bacanya ini 10-nya? Ya. Dibaca 10-nya setelah mengangkat kepala dari sujud kedua. Berarti setelah sujud yang terakhir sebelum berdiri rakaat 2 duduk dulu. Allahu Akbar. Duduk dulu. Apa? Posisi duduk dulu. Baca subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah 10. Baru berdiri. Nanti setelah Fatihah dan surat 15 lagi, rukuk 10 itu, dan seterusnya seperti itu. Dan hampir sama ya. Hampir sama, jumlahnya juga sama. Setiap satu rakaat 75 tasbih. Kalau dijumlah dalam 4 rakaat itu maka jumlahnya 300 tasbih. Jangan lupa membaca zikir-zikirnya. Jangan baca tasbih dok kemudian subhanarabbiyal azimi, subhanarabbiyal a'la, rabbi ufirli warhamni wajibuni. Tidak dibaca, jangan, tetap sunnah. Dibaca itu zikir-zikirnya baru bertasbih. Kemudian kalau ada yang lupa misalnya, dia sudah terlanjur melakukan rukuk misalnya atau tidak, lupa tidak tasbih dia, apakah sholatnya tidak sah? Waduh, lali tadi ya, kesusu rukuk aja belum tasbih misalnya. Apakah sholat tasbihnya tidak sah, diulang dari awal? Tidak perlu. Nanti yang tidak inti baca tadi itu, inti baca di posisi yang selanjutnya, inti gabung. Misal berdiri tidak baca 15 lupa langsung rukuk, maka di rukuk tadi itu boleh inti gabung 15 dan 10. Berarti rukuk suwe rukuk ya, tidak ada masalah. Barang siapa yang lupa tidak mengucapkan membaca tasbih,
maka dia membaca di rukun yang setelahnya. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Wa yanbaghi lil mutanassik an la yada' hadhihi shalah fi kulli usbu. Bagi santri-santri, orang-orang yang berjalan di jalurnya para ulama, ya pemuda-pemuda yang mengikuti jalur-jalur para ulama, maka dianjurkan untuk tidak meninggalkan sholat tasbih ini, ya minimal seminggu melakukan satu kali tasbih. Nanti ketemu minggu depan sholat tasbih lagi. Kalau tidak mampu, belum mampu, minimal sebulan sekali, tidak kurang dari itu. Kalau orang awam bebas, ya setahun sekali boleh, seumur hidup sekali, mari kita tobat misalnya, ya suwi ini sholatnya misalnya, ya tidak apa-apa. Yang penting sudah pernah melakukan satu kali, ya wis cukup, tidak masalah. Tapi orang-orang yang mengikuti jalurnya, orang-orang yang soleh, maka jangan sampai tidak melakukan sholat tasbih minimal sebulan sekali. Kalau bisa seminggu sekali. Mungkin masih ingat antum Ramadan kemarin sholat tasbih itu sebagian melakukan. Jadi setelah sholat isya berjamaah, kemudian sholat ba'diyah, ba'diyatul isya, sholat tasbih berjamaah. Nek berjamaah itu enak bareng-bareng, akeh koncone ya. Nek sendirian ini biasanya malas. Paham ya? Jadi sholat tasbih setelah selesai ada waktu, kemudian sholat raweh. Jadi selama Ramadan itu sholat tasbih terus setiap malam. Ya boleh seperti itu. Ya, tapi jangan mari ngono wis mari mandek ya Ramadan dok. Ya tidak masalah sebenarnya, tapi eman-eman begitu. Kalau mampu dilakukan di luar Ramadan dilakukan. Nah, fadilahnya itu sudah disebutkan tadi itu. Ya, hajat-hajat kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sholat tasbih, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah mengubah hal keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.